JC dan Yun. Kayaknya belum terlambat kalau kita mau ucapin Happy New Year 2021. Senang banget kita semua berhasil bertahan sampai 2021. Even though 2020 kayak susah banget, tapi ternyata kita masih kuat, kita masih ada sampai hari ini. Betul, dan itu semua pasti karena kasih karunia Tuhan. Banget. Nah, apa sih yang harus kita punya di 2021 ini, Man? Di 2021 ini aku cuma mau ingetin satu hal, teman-teman. Untuk terus taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena di Mazmur 147 ayat 11 dikatakan bahwa The Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. Tuhan suka sama anak-anaknya yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. So yuk, di tahun 2021 ini lebih lagi taruh pengharapan kita sama. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi yang kita tahu pasti pengharapan dalam Tuhan gak pernah mengecewakan. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yuk, Manda akan memimpin dalam doa. Sama-sama kita pejamkan mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh mengakhiri tahun 2020 dan melangkah ke 2021 Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biar di tahun ini Tuhan kami boleh semakin on fire dalam melayani-Mu Tuhan. Kami boleh terus bertahan Tuhan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan kalau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berikan kami Roh Kudus-Mu, berikan kami api-Mu Tuhan supaya kami semakin semangat dalam memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Berikan kami fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sama-sama teman-teman. Yuk semangat, kita mau memuji dan menyenangkan hati Tuhan hari ini. Mari sama-sama tepuk tanganmu. Saat ku berpaling
Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Untuk kebesaran kuasa-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh semakin melekat Tuhan kepada hati-Mu Tuhan. Kami boleh semakin intim Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Dan biar Tuhan kami menyatakan kebesaran-Mu Tuhan hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami, kami mau mengangkat penyembahan kami. Karena hanya itu yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu ya Tuhan. Serukan kebesaran-Mu.
kasih, percayakan mujizat-Mu ya Bapa. Teman-teman semua, mari pakai momen ini di awal tahun 2021 ini. Mari berdoa, mari jangan ada yang diam. Mari berdoa, ungkapkan isi hatimu sama Tuhan, kerinduan, harapanmu di tahun 2021 ini. Mari terus berharap, tetap berharap akan kasih setia Tuhan, bahwa masih ada kelepasan, yes, masih ada mujizat, yes, masih ada kesembuhan. Yes, Tuhan, mungkin Yesus, kalian melihat kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasimu, tapi percayalah, pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amen, teman-teman. Amen. Mari berdoa saat ini, ungkapkan isi hatimu, katakan Tuhan, aku berharap Tuhan di tahun 2001 ini kami, hidup kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Mari terus ngomong sama Tuhan, teman-teman. Harapanmu ikara labasyan dan ayara labayara labara labayara 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 labu ikana ayara labasyan. Kembali ya Tuhan, Tuhan kami masih percaya, kami masih bisa sembuh di tahun amen, ini, amen, kami Tuhan bisa lepas kembali ini, Tuhan, Tuhan curahkan kuasamu, curahkan kuasamu, nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Kau yang berkuasa, surga bumi, kan menyembah Yesus, Raja segalanya, sama Tuhan. Surga bumi, kan
Shalom teman-teman JC dan Youth. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Oke guys, kita sudah ngelewatin tahun 2020 ya. Dan kita memasuki tahun 2021. Nah, saya percaya ada sesuatu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan anak-anak muda, malam masa muda kita semua. Nah, itu sebabnya kita akan masuk ke dalam tema yang baru dalam 2021 ini adalah berbicara tentang integritas, teman-teman, ya. Sebelum masuk lebih dalam, yuk kita satukan hati, kita mau belajar firman Tuhan dan kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan, dan memasuki tahun yang baru Tuhan, tahun integritas Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Mari Abah ya Bapa berbicara dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami di dalam masa muda kami, kami boleh belajar sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam integritas kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kami dan kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan masuki yang tadi saya bilang tahun integritas teman-teman ya. Nah integritas itu apa sih? Makhluk apa itu integritas teman-teman ya? Oke, kalau kita belajar tentang integritas teman-teman, integritas bukanlah nilai atau sesuatu yang diturunkan begitu aja gitu teman-teman ya. Gak bisa kalau papanya integritas nanti anaknya pasti akan turun integritas. Gak bisa juga, gak bisa diturunin begitu doang teman-teman ya. Tetapi integritas itu adalah sesuatu yang harus tumbuh dalam diri kita teman-teman. Yes, tumbuh dalam diri kita. Nah kita gak bisa nih berasumsi gitu ya. Kita berangan-angan gitu ya, wah suatu saat nanti saya akan menjadi orang yang berintegritas. Wah gitu kan, apa akan menjadi man of integrity atau woman of integrity gitu ya. Nah, kalau kita cuma angan-angan doang, kita cuma imajinasi doang, sorry, nggak bisa jadi kayak begitu guys. Nggak bisa jadi kayak begitu teman-teman. Nah, kalau kita mau membangun integritas, integritas itu harus dibangun dan harus dilatih setiap hari teman-teman. Contoh, kalau misalnya nih ya, kita mau ikut perlombaan. Kalau misalnya nih saya ikut perlombaan teman-teman, perlombaan lari maraton. Wah, pada waktu saya perlombaan lari maraton, nah saya itu kan nggak mungkin langsung tiba-tiba yang biasanya cuman apa nggak pernah olahraga gitu ya, nggak pernah olahraga, biasanya cuman duduk di depan laptop doang gitu, ngetik-ngetik segala macam. Tiba-tiba saya bilang, wah pokoknya nih tahun ini apa hari ini aku harus ikut lomba maraton. Terus saya langsung daftar teman-teman. Langsung saya daftar, ganti baju, langsung saya siap-siap gitu ya. Yang start, ya mulai lari gitu kan. Otomatis, auto pingsan kalau kayak begitu teman-teman. Kenapa? Belum terbiasa, ya nggak pernah ngelakuinnya. Terus tiba-tiba mau sok-sokan ikut maraton. Ya pingsan lah kalau kayak begitu. Nggak akan kuat, nggak akan mampu, nggak akan bisa ngelewatinnya. Demikian juga dengan integritas teman-teman. Integritas itu nggak bisa cuma bilang, wah saya mau jadi orang-orang yang berintegritas. Kita anak-anak muda yang penuh dengan integritas. Nggak bisa kalau nggak pernah dilatih. Ya, cuman ngomong-ngomong doang, update status, nggak akan merubah kita jadi orang yang berintegritas. Nah, makanya kita harus latihan. Hari demi hari, waktu demi waktu harus dilatih. Sama seperti kita mengikuti perlombaan, teman-teman. Dan namanya dilatih, integritas itu, ada waktunya di mana kita gagal. Tapi ada waktunya juga gimana kita bisa melewatinya, teman-teman. Nah ya, terus kalau gitu, apa yang harus kita lakukan lagi dong? Praktek-praktek hariannya, teman-teman. Bahwa integritas adalah sebuah proses. Jadi harus pakai praktek harian. Integritas adalah sebuah proses, bukan instan. Sorry ya, teman-teman ya. Memang saya tahu generasi zaman now ini generasi instan ya. Apa-apa mau gampang, apa-apa mau cepat gitu ya, tinggal sekali klik gitu langsung jadi ini, jadi itu, panggil ini, panggil itu teman-teman. Tetapi yang namanya integritas itu perlu proses, step by step ya, dari level ke level ya. Udah gitu pada waktu kita jalaninnya juga belum tentu semuanya berjalan dengan sesuai keinginan kita. Ada waktunya kita ngalamin yang gak enak. Ada waktunya kita mengalami sesuatu yang, aduh kenapa sih? Kan gue udah jalanin integritas gue udah hidup bener, segala macam. Tapi kok malah terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Nah, makanya kita mesti belajar teman-teman. Integritas itu adalah sebuah proses, bukan instan. Ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam Mazmur. Dalam firman Tuhan ngomong apa tentang integritas ini teman-teman. Mazmur 24 ayat 3-5.
Mazmur 24 ayat 3-5 dikatakan begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Nah, itu teman-teman ya. Di sini Mazmur berkata, siapa sih yang boleh naik ke naik gunungnya Tuhan? Artinya, siapa sih yang boleh datang ke dalam bertemu pribadi dengan dia? Siapa sih yang bisa berhadap-hadapan dengan Tuhan? Orang-orang yang seperti apa? Anak-anak muda yang model apa yang bisa berhadapan dengan Tuhan? Wah, keren banget kan teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan orang-orang yang bisa berhadapan dengan Tuhan, orang-orang yang bisa berdiri di hadapannya teman-teman, adalah orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Ya, ada 4 hal teman-teman. Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kalau teman-teman mau tanya, integritas jadi itu apa sih? Dari tadi kita ngomongin integritas, saya nggak ngerti itu. Ngomongin integritas itu apa? Makhluk apakah itu? Makanan apakah itu integritas? Nah, hari ini kita akan lihat. Integritas ternyata teman-teman, di dalam Mazmur 24, integritas berbicara tentang yang pertama, orang yang bersih tangannya. Maksudnya apa? Bersih tangannya, cuci tangan terus. No! Bersih tangannya berbicara tentang perbuatan, kelakuan kita teman-teman. Apapun yang kita lakukan, itu harus bersih. Ya, harus benar sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita hari-hari ini, teman-teman. Banyak orang melihat nih perbuatan-perbuatan kita. Apa saja yang kau sudah lakukan, teman-teman. Nah, makanya itu harus di steril. Ya, harus dibersihkan. Harus dibikin sejajar dengan kehendak firman Tuhan. Nah, patokannya adalah firman Tuhan. Kalau kita keluar dari firman Tuhan, maka sorry. Perbuatan kita itu sudah melanggar firman Tuhan. Nah, untuk supaya kita bisa berintegritas, kita harus kembalikan perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bukan yang menentang. Ya, teman-teman ya. Mau perbuatan dimanapun, teman-teman. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang ya. Di tempat orang banyak, ataupun pada waktu kita lagi sendirian di kamar. Perbuatanmu, teman-teman ya. Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Ya. Yang selanjutnya, yang dikatakan di sini, murni hatinya. Murni hatinya. Kalau perbuatan tadi berbicara tentang bersih tangannya berbicara tentang perbuatan, artinya segala sesuatu yang bisa dilihat orang. Sekarang kalau bicara tentang murni hatinya, saya percaya orang nggak bisa kan lihat hati kita kan. Nah, hati kita tuh bisa kita umpetin, ya. Hati kita tuh kita bisa bikin fake, ya. Kita bisa main drama-dramaan gitu, sebenarnya enggak, tapi kelihatannya begini, segala macam kita bisa bikin teman-teman. Nah, makanya teman-teman, murni hatinya berbicara tentang apa? Segala sesuatu yang dalam hati kita, keinginan kita, teman-teman, ya. Segala sesuatu itu, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Karena hati itu, segala pemikiran kita, rancangan-rancangan kita, ya, isi hati kita, perasaan-perasaan kita. Saya tahu, teman-teman, anak-anak muda, ya, kan banyak yang pasti akan bilang, waduh, kita belum bisa hidup seperti itu, ya. Oke, tapi yang penting, teman-teman, kita belajar untuk melakukan kehendak firman Tuhan. Hati kita, emosi kita, ya, baper-baperannya, segala macam, itu semua harus sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau bertolak belakang dengan firman Tuhan, ayo tinggalkan. Amin, teman-teman, ayo tinggalin itu semua. Tuhan menuntut supaya hati kita ini bersih di hadapan dia. Sekalipun nggak ada orang yang lihat, sekalipun nggak ada mama papa yang mantau, ya, sekalipun nggak ada orang lain yang liatin kita, lagi ngapain lo, tapi kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan siapakah dia yang boleh bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan pribadi Tuhan adalah orang yang murni hatinya. Artinya segala sesuatu yang tidak kelihatan sama orang lain, tetapi kita tetap transparan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu dan Tuhan melihat itu semua. Terus selanjutnya apa lagi? Yang ketiga dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Zaman now teman-teman ya, yang aktif di media sosial kita bisa melihat kebohongan demi kebohongan. Semua berita hoax semua diberitakan. Supaya apa? Supaya pada waktu kebohongan itu terus diberitakan, lama-lama orang akan percaya. Dan dari kebohongan itu menjadi kebenaran. Waduh, kacau banget teman-teman. Nah tapi firman Tuhan menuntut kita untuk apa? Kita tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan. Kalau kita tahu itu bohong, kalau kita tahu itu benar, kita langsung bilang no, saya nggak mau ngelakuinnya. No, itu salah, itu melanggar firman Tuhan.
Kita belajar untuk apa? Jujur di hadapan Tuhan, teman-teman. Yes, belajar untuk apa? Jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mesti belajar benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun, teman-teman, pada waktu kita jujur, kita sungguh-sungguh, ya, hati kita, motivasi kita ngelakuin segala sesuatu itu, pada waktu kita ngelakuinnya benar-benar, terus ada aja nih, teman-teman, ya. Ada aja pada waktu kita jujur, pada waktu kita udah benar nih, ada aja nih. Orang-orang yang nyinyir lah, orang-orang yang kata-katain kita lah, orang-orang yang abuse kita lah, apa aja, ada aja alasan orang-orang untuk apa, sengaja untuk, misalnya mengganggu kita, selalu ada untuk melakukan segala sesuatu yang jahat-jahat, yang buruk-buruk terhadap kehidupan kita. Teman-teman, itulah harga daripada sebuah kebenaran. Yes, makanya gak gampang untuk hidup dalam kebenaran. Tapi firman Tuhan menuntut kita untuk apa? Jangan kita menyerahkan diri kepada penipuan. Ya, karena itu bersalah, karena itu berdosa, karena itu melanggar firman Tuhan. Tuhan mau kita jujur apa adanya, teman-teman ya. Sekalipun misalnya terjadi sesuatu yang gak enak dalam kehidupan kita, itu harga yang harus kita bayar di dalam menjunjung tinggi yang namanya kebenaran firman Tuhan. Terus selanjutnya dikatakan apa? Yang keempat adalah yang tidak bersumpah palsu. Yang tidak bersumpah palsu. Ya, tidak bersumpah palsu artinya apa? Kalau kita tahu mana yang benar, kita katakan yang benar. Kalau kita tahu mana yang salah, kita katakan yang salah, teman-teman. Ya, jangan gara-gara ini, gara-gara si ini, gak enak. Jadi kita bilang, iya jadi dia benar. Padahal kita tahu itu salah, teman-teman. Itu bersumpah palsu. Ya, padahal kita tahu nih, dia kalau ada sesuatu yang dia benar, tetapi karena tekanan, karena teman-teman, karena orang lain bilang, enggak, begini, begini, segala macam. Akhirnya kita bilang, iya dia yang salah. Teman-teman, kita bisa main drama di hadapan orang lain. Kita bisa ngaku-ngaku ya, apapun juga kita bisa, teman-teman. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan melihat siapa kita sebenarnya. Tuhan tahu isi hati kita, teman-teman. Pada waktu kita bersumpah palsu, pada waktu kita memihak kepada yang salah, karena kita apa? Kejepit, ya, no choice. Ya habis gimana dong, kalau enggak nanti enggak ada yang mau hangout, enggak ada yang mau ajak keluar bareng lagi, enggak ada yang mau sama-sama lagi. Jadi saya harus melakukan hal-hal yang saya tahu sebenarnya salah. Saya tahu sebenarnya enggak benar. Tetapi demi teman-teman, demi komunitas, demi seseorang, jadi saya melakukan hal-hal yang enggak benar. Hari ini teman-teman, ayo kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Terus dikatakan selanjutnya apa lagi? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Ini ya teman-teman ya. Orang yang bersih hatinya, murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan akan menerima berkat dari Tuhan. Yes, berkat dari Tuhan. Ya, bukan cuma berkat dari orang tua, bukan cuma berkat dari mungkin ada kerja gitu ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, omset apa segala macam. Bukan, tetapi daripada Tuhan, teman-teman. Artinya, di dalam masa-masa krisis, di dalam masa-masa sulit, masa-masa yang sukar, tetapi kalau Tuhan mau memberkati kita, dia pasti akan memberkati kita, teman-teman. Lewat cara apapun juga, banyak cara-cara yang mungkin kita pikir, ah mana bisa sih, ah nggak mungkin, ah mustahil. Tetapi kalau Tuhan mau memberkati teman-teman dan saya, dia pasti akan melakukannya. Nah makanya kita harus tahu nih, berkat kita datangnya daripada Tuhan. Ya, kalau kita tahu berkat kita datangnya daripada Tuhan, teman-teman, kita nggak usah menjilat orang lain. Karena kita tahu berkat itu datangnya dari Tuhan. Kehidupan datangnya daripada Tuhan. Kebenaran datangnya daripada Tuhan. Ya teman-teman. Dan di situ dikatakan terakhir adalah, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Keadilan dari siapa? Dari Allah yang akan menyelamatkan kita, teman-teman. Ya? Keadilan yang benar. Mungkin di dunia ini keadilan bisa samar-samar. Mungkin di dunia ini yang tadinya benar bisa jadi salah. Mungkin di dunia ini yang tadinya salah bisa jadi benar. Tetapi Tuhan bilang apa? Keadilan Tuhan akan turun menyelamatkan kita semua. Dia tahu teman-teman, keadilan dari dia itu beda dengan keadilan dari dunia. Keadilan dari dunia berbicara tentang apa yang bisa dilihat, apa yang bisa didengar. Tetapi keadilan Tuhan berbicara dalam isi hati kita. Yang orang lain gak bisa ngelihat teman-teman. Apa yang kita lakukan pada waktu kita sendirian. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat pada waktu gak ada satu orang pun. Tuhan tahu segala sesuatunya.
dan Dia itu adil. Dia akan membalaskan segala sesuatunya kepada kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, Dia akan memberkati, Dia akan melimpahkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tetapi, kalau kita melanggar firman Tuhan, sekalipun gak ada orang yang tahu, sekalipun kita ngelakuinnya sembunyi-sembunyi, sekalipun cara kita udah mulus banget deh, semuanya udah ketipu, semuanya gak mungkin tahu lah. Gitu teman-teman ya. Tetapi ingat baik-baik, keadilan Tuhan itu pasti akan muncul bagaikan sinar matahari pagi. Dia pasti akan muncul teman-teman. Ya, Dia pasti akan membongkar, akan menyinari, akan membuka yang namanya kebohongan, yang namanya dosa, yang namanya segala sesuatu yang bertolak dengan belakang dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, memasuki tahun 2021 ini, saya percaya segala sesuatunya tidak akan segampang dari tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun 2020 ini begitu cepat hilang begitu saja karena corona, karena pandemi ini teman-teman ya. Tiba-tiba semua kita langsung fatal. Terjadi segala sesuatu bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di seluruh dunia. Nah, saya percaya tahun 2021 pun pasti, teman-teman ya, banyak hal terjadi yang di luar dari pemikiran kita. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk tetap memiliki integritas. Yaitu apa? Memiliki perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Hati pemikiran yang benar di hadapan Tuhan. Tidak menyerahkan diri kepada penipuan, segala berita hoax. Tidak juga bersumpah palsu, ya teman-teman ya. Kita mengatakan mana yang benar adalah benar, mana yang salah adalah salah. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menjadi pembela kita, teman-teman. Sekalipun mungkin engkau dijauhi, sekalipun mungkin engkau jadi dibully, sekalipun mungkin orang ketawain engkau, dinyinyirin segala macam. Tetapi ingat baik-baik, keadilan Tuhan akan turun, akan terbit di atasmu. Dan semua orang akan melihat, teman-teman. Semua orang berusaha untuk menggagalkan. Semua orang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi kalau waktunya Tuhan akan mengangkat kita, keadilan Tuhan itu akan nampak. Ya teman-teman ya, Dia yang akan mengangkat kita teman-teman. Promosi demi promosi teman-teman. Orang-orang akan melihat siapa kita sebenarnya. Dari perbuatan kita, dari perkataan kita. Sekalipun gak ada orang yang tahu apa yang kita lakukan. Pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin teman-teman. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir ya. Kalau teman-teman hari-hari ini yang terus melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mulai capek ya, kita bilang aduh udah capek deh, udah gak sanggup, masalahnya ntar yang disalahin gua, ntar yang kena gua lagi, ntar yang ini gua lagi, udahlah capek lah jadi orang baik, capek lah jadi orang benar, capek lah melakukan firman Tuhan. Nah hari ini teman-teman, mari kita kembali berdiri pada integritas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, itu semua gak ada yang instan, tetapi harus dijalani melalui proses. Jadi mengucap syukurlah teman-teman, kalau hari-hari ini banyak masalah, banyak hal-hal yang gak enak terjadi dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, semua itu bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi itu semua untuk memproses kita. Supaya kita bisa melewati, kita bisa naik level, kita bisa dimurnikan, dan kita punya integritas sungguh-sungguh yang diasah seperti emas akan tampil ya teman-teman ya. Gak bisa dibohongin lagi. Akan tampil dan Tuhan yang mengangkat kita. Dan Tuhan yang akan memberikan promosi buat kita semua teman-teman. Dimanapun kau berada teman-teman. Di dalam sekolahmu, di dalam keluargamu, di dalam komunitas, pergaulan, pekerjaanmu. Ingat baik-baik, pegang yang namanya integritas ini. Maka engkau akan melihat keadilan Tuhan pasti akan datang membela kita semua. Amin teman-teman. Nah, kalau kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita teman-teman. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus kita. Karena kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita teman-teman. Ya, jangan pernah kita menganggap diri kita rendah. Jangan pernah kita menganggap diri kita remeh. Jangan pernah kita menganggap diri kita murahan. No teman-teman. Dengan darah raja di atas segala raja yang dicurahkan di atas kayu salib. Semua itu untuk siapa? Untuk teman-teman dan saya. Dari situ kita bisa melihat betapa berharganya kehidupan kita, masa muda kita di hadapan Allah Bapa. Amin teman-teman. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan.
Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, supaya kita lebih mengasihi Dia, supaya kita lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita berdoa. Siapakah kami, Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh ya Tuhan, betapa baiknya Engkau. Dan saat ini Engkau ingatkan kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi generasi Yeremia, generasi anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa, Engkau sungguh baik. Dan kami mau sungguh-sungguh lagi Tuhan mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Teman-teman, saudara-saudara, dimanapun kita berada, Tuhan rindu untuk memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu, masing-masing dari kita introspeksi, lihat keadaan diri kita. Jangan menyimpan dosa atau dendam, teman-teman. Mari kita melepaskan pengampunan. Kalau kita pernah buat salah, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, mari kita lepaskan pengampunan. Ampunilah mereka, teman-teman. Oh, Rabaya Shikaralabaraba. Terima kasih, Abaya Bapa. Engkau begitu baik, Tuhan. Ini kami, anak-anak muda-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami belum sempurna. Kami tahu, Tuhan, kami masih jatuh dalam dosa, Tuhan, dan masih dalam pergumulan. Tetapi hari ini kami datang kepada-Mu, kami mau sungguh-sungguh memberikan hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Aba ya Bapa. Mari Tuhan nyatakan rencana-Mu yang indah dalam masa muda kami. Kami siap diajar dan dibentuk, Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda-Mu, Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih, Aba ya Bapa. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun, jangan mengambil perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita, teman-teman. Saudara-saudara dimanapun kita berada. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Engkau untuk sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kematian-Mu Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menerima kami apa adanya dan Kau mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Ini kami anak-anak muda-Mu, kami mau menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya segenap kehidupan kami Tuhan, masa muda kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman semua, dimanapun kita berada, mari kita angkat ke tangan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah engkau melesat kepada kesempurnaan Kristus. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, maka masa depanmu akan gilang gemilang. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia, Tuhan curahkan. Jagalah kekudusan, engkaulah generasi penerus yang dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaannya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau memberkati generasi anak-anak muda berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman Youth and JC. Saya percaya Tuhan pasti akan memakai kita dengan dahsyat yang luar biasa. God bless. Come on.